أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله شهداء من مفقود شهداء لبنا وصلى الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi nikmat kesihatan, kerana diberi nikmat kelapangan masa untuk kita bersama-sama majlis ilmu yang penuh dengan berkat ini. Alhamdulillah, kita bersiaran di page Institut Pengajian Al-Quran IPEC bersama-sama di dalam program yang dinamakan program Tilawah Interaktif. Mohon sama-sama kita share, perbanyakkan share supaya ilmu kita ini sama-sama kita kongsi di dalam program Tilawah Interaktif bersama-sama. InsyaAllah saya sendiri, Ustazah Awatif binti Abdul Majid akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kali ini. Dan saya memilih untuk membaca ataupun berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan iaitu membawa surah-surah pilihan. Surah-surah yang mudah dan surah-surah yang sering kita baca ketika kita solat. Surah-surah yang mudah kita mempelajari atau mengajar anak-anak ataupun bersama-sama kita membaca, insyaAllah. Okey, insyaAllah sama-sama kita share. Mudah-mudahan ilmu ini kita mendapat berkat. Mudah-mudahan kita sama-sama memperolehi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insyaAllah kita sama-sama mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita memulakan program ataupun sesi sharing lah kita panggil, kita sama-sama selawat dulu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita mendapat berkat, mendapat rahmat, maka kita selawat dulu supaya kita sama-sama memperlihati ketenangan hati sebelum membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita telah menyebut, kita telah selawat kepada Allah, kepada Nabi SAW. Kita minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelas kita pada pagi ini mendapat berkat dan berada di bawah payung rahmat Allah SWT. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kali ini puan-puan bersama-sama dengan saya. Untuk yang pertama, saya akan baca keseluruhan surah Al-Duha. Saya ingin berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik untuk memilih surah-surah pilihan iaitu surah Al-Duha. Dan saya akan berkongsi untuk kali yang pertama ini. Untuk bacaan yang pertama, saya akan baca secara keseluruhan surah Al-Duha. Kemudian untuk yang kedua, saya akan baca ayat per ayat untuk kita baiki, kita semak kesalahan kecil yang sering kita lakukan ataupun yang kita tidak sedar. Itu adalah satu kesalahan yang kita sering lakukan. Dan insyaAllah, sesi yang terakhir, saya akan berkongsi serba sedikit bersama tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bacaan secara taranum mujawad. Taranum mujawad iaitu bacaan secara taranum. Saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya memilih taranum Nahwan. Kita akan bersama-sama hayati taranum mujawad yang akan saya bacakan di akhir solat kita ataupun di akhir program kita tilawah interaktif ini, insya-Allah. Okey, mohon sama-sama share, sama-sama kongsi lagi, perbanyakkan lagi ilmu-ilmu, perbanyakkan lagi, luaskan lagi supaya kita boleh sama-sama share, sama-sama kongsi, sama-sama memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita sering lakukan. Boleh pergi di page Institut Pengajian Al-Quran IPAC dan sama-sama kita belajar, sama-sama kita teliti, hayati dan perincikan lagi bacaan kita di dalam surah Al-Duha, insya-Allah. Okey, mohon sama-sama share dan saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya di pagi yang mulia ini, di pagi yang penuh berkat ini di dalam program Tilawah Interaktif bersama dengan saya, Ustazah Awatif. InsyaAllah, pada kali ini kita fokuskan ataupun kita perincikan surah Al-Duha. InsyaAllah, kita sama-sama perincikan, kita sama-sama tengok ayat ini, surah ini, insyaAllah. Boleh ya tuan-tuan dan perempuan? Okey, selamat datang. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki bacaan kita dan saya sendiri, Ustazah Awatif, akan satu ayat ke satu ayat, insyaAllah. Okey, kenapa saya memilih surah Al-Duha ini adalah kerana berkesesuaian dengan waktu kita pada pagi ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berkesesuaian dengan waktu kita di pagi yang hening, di waktu duha yang penuh dengan berkat ini. Jadi saya memilih surah Al-Duha ini kerana di waktu pagi ini dan juga kebiasaannya kita bawa, kita baca surah ini di dalam solat. Surah yang mudah untuk kita ingat dan ada juga yang kita dengar, ada sebahagian daripada kumpulan nasyid yang bawa lagu untuk surah Al-Duha ini, nak menunjukkan bahawa surah ini selalu sering kita baca, maka adalah hikmah dan adalah berkatnya kita baca surah Al-Duha ini. InsyaAllah
Dan surah ini, bagi saya surah ini adalah surah yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa di mana apabila kita tengok, kita lihat secara terperinci surah ini syarat dengan nasihat-nasihat, syarat dengan motivasi-motivasi yang mana mereka yang merasa hidup mereka tertekan ataupun kurang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sesetengah daripada mereka yang merasakan hidup mereka ni sunyi. Jadi bagi saya surah Al-Duha ini adalah surah yang tepat untuk kita baca, untuk kita selalu basahkan lidah kita untuk baca surah Al-Duha ini. InsyaAllah apabila kita lihat secara mendalam, surah Al-Duha ini adalah surah yang di mana surah yang mengembirakan Nabi. Surah yang di mana mendatangkan motivasi kepada Rasulullah SAW. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim di mana pada satu ketika Nabi Muhammad mengalami sakit dan pada ketika itu Nabi tidak bangun malam. Okay. Surah ini menceritakan bahawa pada ketika itu Nabi sakit dan Nabi tidak bangun malam. Jadi apabila Nabi tidak bangun malam selama beberapa hari itu, beberapa malam tu, jadi wahyu tidak turun pada ketika itu. Jadi adalah di kalangan, di golongan-golongan beberapa orang yang tidak sukakan pada Rasulullah pada ketika itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, seorang hamba ataupun kita panggil seorang orang yang selalu datang kepada kamu yang menyampaikan wahyu, iaitu Malaikat Jibril itu sudah mengabaikan kamu, jadi tidak mempedulikan kamu. Jadi lalu Nabi pun sedih pada ketika itu, dan lalu maka Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahim, maka datanglah Allah turunkan surah ini dan Allah berkata kepada Nabi, Allah berkata, Nabi, wahai Nabi, kami tidak mengabaikan kamu. Kami tidak bencikan kamu. Okay, di sini dapat kita lihat bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman. Allah tidak mengabaikan kita. Jadi apabila kita lihat intisari-intisari ataupun maksud-maksud ayat di dalam surah-surah Al-Duha ini mengatakan bahawa apabila kita merasa kekurangan diri kita, maka Allah cukupkan kita. Allah cukupkan dengan rezeki yang luas. Jadi kita apabila kita merasakan kesorangan seperti anak yatim. Dalam surah ini ada menceritakan berkenaan dengan anak yatim. Jadi bila anak yatim, Allah lindungi anak yatim, maka Allah jaga kita. Dan juga di dalam surah ini juga Allah memotivasikan kita supaya sentiasa bersyukur terhadap rahmat Allah dengan selalu bersedekah. Kita sentiasa kena bersedekah kepada kejalan yang elok. Maksudnya kita ada rezeki, ada rezeki lebih, jangan lupa kita sedekah, bagikan dekat mak ayah ataupun bagi dekat adik-adik yang lain. Kita kongsikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mohon share sama-sama, perbanyakkan, luaskan lagi ilmu ini supaya kita sama-sama boleh menghayati ataupun memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan apabila kita membaca surah Al-Duha. Okey, baik, insyaAllah. Jom kita perhatikan dan cek sama-sama surah Al-Duha ini. InsyaAllah boleh ya. Tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dengan saya pada hari ini. Okey, sebelum saya memulakan surah Al-Duha ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca dulu umur kita ataupun surah Al-Fatihah di mana kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan surah yang baik. Dengan biasaannya dalam solat pun kita baca supaya kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan saya untuk baca sama-sama kita menghayati surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah kita mulakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, amin Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat berkat daripada Allah kerana kita mulakan dengan surah yang penuh dengan syarat dengan nasihat juga, surah yang di permulaan. Maka kita yakin bahawa apabila kita mula dengan surah yang baik, maka sepanjang kelas kita ataupun program kita di dalam tilawah interaktif ini juga mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia dengan pen masing-masing ataupun pensel untuk tuan-tuan dan puan-puan tanda kesalahan yang sering kita lakukan, yang sering kita baca kita tak sedar. Oh, ini salah sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan Al-Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, sediakan pensel ataupun untuk nak take note, kita panggil, nak ambil tahu, oh ini sebenarnya kesalahan yang selalu kita lakukan. Okay, sebelum tu saya akan baca secara keseluruhan surah Al-Duha ini dulu. Kemudian baru yang kedua, bacaan yang kali kedua saya akan huraikan satu persatu tajwid ataupun kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan di dalam surah Al-Duha ini. Okey, insya-Allah kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ويك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai baca untuk kali yang pertama untuk secara keseluruhan untuk surah Al-Duha. Okey, baik, mari sama-sama jom tuan-tuan dan puan-puan kita semak bacaan kita. Okey, sebelum tu kita mohon share sebelum kita mulakan untuk surah Al-Duha kali ini. Untuk sesi kali ini mohon sama-sama share, perbanyakkan lagi yang boleh dibaca bersama-sama, insya-Allah.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh kita sama-sama baca ayat per ayat insya-Allah boleh ya. Kita mulakan dengan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ingat. Untuk perkataan bismillahirrahmanirrahim ini selalu sering di lakukan kesalahan apabila di perkataan Ar-Rahmanir-Rahim itu sendiri. Di mana, bila kita lihat, sesetengah daripada pembacanya akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nirrah, tambahkan ha tu. Sebenarnya, Nirrahim. Ha, di situ. Okay. Kita perlu cakna, kita perlu ambil tahu di situ, perkataan di situ. Perkataan Ar-Rahman yang pertama, memang Ar-Rah ada ha di situ. Perkataan Ar-Rahim yang kedua itu, dia tidak mati dengan ha. Dia roh dulu. Okay, saya baca, saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Sebab kebiasaannya orang akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mati dengan ha. Salah eh? Dia kena roh. Nirrahim. Nirrahim. Okey, boleh saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Macam kita teruskan pada ayat yang pertama tu surah Al-Duha. Wal-Duha. Okey. Wal-Duha. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa ada di situ hukum tajwid yang dinamakan Alif Lam Syamsiah. Di mana selepas huruf Alif dan Lam itu terdapat huruf yang ada syaddah di situ. Okey. Jadi di situ dipanggil huruf Alif Lam Syamsiah. Itu yang pertama, hukum tajwid yang pertama di situ. Kemudian kan adalah apabila kita dapat lihat di sini adalah perkataan wa. Wadduha. Kebiasaannya orang akan baca wadduha. Okey. Jadi apabila perkataan wadduha itu, wa itu kita panggil dia sebagai huruf istifal. Okey, huruf istifal di mana huruf yang bersifat lemah. Okey, huruf yang bersifat lemah. Kemudian apabila huruf bersifat lemah, dia lawan dia adalah isti'la, huruf tebal. Jadi apabila wa itu dia berjumpa pula dengan dha, jadi dia terjangkit, dia terbawa-bawa ayat tu ataupun kalimah tu diterbawa-bawa. Jadi apabila kita nak menyebut wa tu berhati-hati. Wadduha wa. Wadduha. Boleh? Wadduha. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. InsyaAllah. Wallayli idha saja. Okey, ayat ni tak ada masalah. Seperti yang saya terangkan sebelum ni untuk ayat wadduha. Di sini ada alif lam. Hukum alif lam. Syamsiah juga. Wallayli idha saja. Okey. Kemudian kita terus kepada ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Saya rasa saya perhatikan ini ayat yang ketiga ini juga tiada masalah. Kemudian kita terus pergi kepada ayat yang keempat. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Okey, untuk ayat yang keempat ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang sering berlaku kesalahan apabila kita menghidupkan huruf mati. Okey, kita tidak jelaskan huruf mati. Sebagai contoh di sini apabila di permulaan ayat itu. Walal kebiasaannya orang akan baca walal
walal jadi itu tak nak. Kita kena sempurnakan huruf mati lam tu. Lam mati tu kita sempurnakan. Okey, kita sempurnakan. Sempurnakan huruf mati tu. Walal akhiratu. Okey, khiratu khairul laka minal ula. Sama juga huruf mati. Minal tak nak. Minal ula. Sempurnakan huruf mati tu. Okey, saya ulang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Saya buat balik bacaan. Sekali lagi saya baca. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Boleh? InsyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang kelima. InsyaAllah. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey. Saya ulang. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey. Tengok. Walasawfa yu'ti. Yu' tu, perkataan yu' tu kita fokuskan. Kebiasaannya orang akan baca yu' yu' dia kena yu'. Ya, baris di hadapan bunyi yu. Jadi yu'. Ha, yu'. Okey. Yu'ti. Ti tu, to itu adalah huruf isti'la. Yang tadi kita bahaskan tadi, yang pertama tadi. Okey, huruf isti'la itu adalah huruf yang tebal. Jadi apabila huruf tebal itu kita kena sebut bagi penuh. Perumpamaan huruf tebal ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita meletakkan keadaan dan situasi di mana di dalam satu bekas air, botol terisi penuh air. Tak ada ruangan langsung untuk udara. Jadi di situ menunjukkan huruf isti'la itu bersifat tebal. Jadi apabila kita menyebut semua huruf isti'la, kita kena tebalkan, penuhkan dia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Boleh? Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, kemudian kesalahan yang sering dilakukan juga apabila di ayat yang kelima ini, apabila di perkataan fatarda, fatarda, tebalkan tarda, tarda, jangan tarda, tarda, tak boleh. Dia kena tebalkan sebab sebelum huruf ra ada huruf yang berbaris atas. Jadi kita kena tebalkan fatarda, fatarda. Okey. Boleh ya? Kemudian kita terus kepada ayat yang keenam. Ayat yang keenam kita cuba baca dulu ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa hukum di sini yang pertama, yajid itu adalah qalqalah. Okey. Yajid, dal, huruf dal. Huruf dal, huruf qa, ta, ba, jim, dal. Huruf qalqalah kita kena tahu ada lima huruf qalqalah. Okey. Qa, ta, ba, ja, da. Okey. Selalunya kebiasaannya ikutlah masing-masing, ada teknik masing-masing untuk menghafal huruf qalqalah. Ada yang mengatakan baju dah kotor. Ha, ada yang kata apa ni qaf ta ba jim dal. Ikutlah, ikut pada tuan-tuan dan puan-puan menghafal, teknik menghafal untuk huruf qalqalah itu. Jadi di sini apabila kita lihat alam yajid, bunyikan qalqalah di di situ. Alam yajid ka yati yajid, hidupkan huruf tu. Yajid ka yatiman fa'awa. Manfa. Manfa. Di situ kita kena perhatikan, di situ dipanggil ikhfa. Okey, dipanggil ikhfa. Kalau di sini kita dapat lihat bahawa tanwin bertemu dengan huruf fa.
Okey, jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan di sini kita dapat ketahui bahawa ada sesetengah daripada golongan kita ni yang susah nak ingat nama. Okey, nama hukum-hukum. Selalunya kebiasaan nama hukum-hukum ni panjang-panjang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan susah nak ingat, jadi sebab tu ada sesetengah daripada pencipta buku-buku tajwid dia menciptakan kod-kod ataupun kita panggil clue. Contohnya kalau kat sini kita dapat lihat bahawa tanwin kita dapat lihat tanwin yang tidak sama barisnya tu, tidak sama barisnya tu, maka di situ kita kena dengung. Itu adalah teknik kod-kod dia. Apabila baris tanwin, dua baris tanwin di atas ma tu yang tidak sama, maka di situ kita kena dengung dia. Di mana-mana pun lepas ni kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa kalau tanwin yang tidak sama barisnya, yang tidak selari, maka di situ tuan-tuan kena dengung. Sebabnya kita faham tuan-tuan dan puan-puan nak mengingati, nak ingat 15 huruf ikhfa terlalu banyak. Kadang-kadang terkeliru, huruf ba ni termasuk dalam mana, hukum apa, huruf mim termasuk dalam hukum apa, jadi keliru. Jadi sekarang ni kod ataupun clue yang boleh saya bagi di sini adalah apabila tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat tanda tanwin di atas ma itu yang tidak selari, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan kena dengung, wajib dengung. Okey, insya-Allah. Okey, kemudian boleh ya tuan-tuan dan puan-puan setakat ni? Okey, insya-Allah kita teruskan dengan ayat yang ketujuh. Boleh? Okey, kemudian ayat yang ketujuh kita sama-sama baca. Wa wajadaka dhallan fahada. Saya ulang sekali lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey. Di sini saya nak tekankan di kalimah dhallan. Di situ. Dhallam. Okey. Di situ tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawa di situ hukum dia, nama hukum tajwid di sini adalah mad lazim kalimi musaqqal. Okey, mad lazim kalimi musaqqal. Panjang kan nama tu? Jadi saya bagi clue, saya bagi teknik ataupun saya bagi beberapa tanda-tanda yang untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu, oh di sini mad lazim kalimi mutaqqal. Okey, jadi satu, yang pertama puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu kalau dinamakan mad lazim ini, tuan-tuan dan puan-puan kena baca dengan kadar harakatnya 6 harakat. Dia tak boleh baca 2. Dia tak boleh baca 4, dia tak boleh baca 5. Dia qaulan wahidan. Dia kena 6 harakat sahaja. Dia tak ada khilaf. Memang mad lazim ini memang bacaannya adalah 6 harakat. Okey, ingat. Okey, caranya nak kenal mad lazim ni macam mana? Okey, caranya adalah apabila lepas pada tanda, okey, kebiasaannya orang panggil tanda misai ke, tanda ombak ke, ikutlah eh. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan tanda panjang tu, selepas pada tanda panjang tu, tanda misai tu, okey, ada terdapatnya sabdu ataupun kita panggil syaddah. Syaddah ni banyak juga nama dia. Syaddah ada, syiddah ada, sabdu ada. Dia banyak, banyak nama dia tu. Kita panggilan dia tu banyak untuk apa ni, untuk tanda syaddah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan apabila melihat tanda misai tu, tanda ombak tu, selepas pada tanda ombak tu terdapatnya sabdu ataupun syaddah, maka di situ jadi hukumnya mad lazim kalimi mustaqal, dibaca dengan 6 harakat. Tak boleh baca dengan 4, tak boleh baca dengan 5, tak boleh baca dengan 2. Tak ada pertikaian, tak ada khilaf, memang di situ bacaan dia 6 harakat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil pensel, boleh tanda dekat atas tu. Okey, ini 6 harakat. Tak boleh baca dengan 4, dengan 5 harakat. Boleh eh? InsyaAllah, tanda dekat situ 6 harakat, bawa di sini. Oh, Ustazah Awatif ada bagi tahu dekat sini mad lazim kalimi mustaqal, bacaan dia 6 harakat. Tak boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, saya ulang sekali lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey, kenapa dinamakan mad lazim kalimi mustaqal? Kenapa dinamakan? Sebabnya syaddah itu. Syaddah itu mad mustaqal bermaksud berat. Okey, berat. Berat maksudnya
berat tu kita kena tekankan sikit. Kita kena tekankan. Dhallam fahada. Di situ dinamakan mad lazim kalimi musaqqal. Kita kena tekan dia. Sebab dia ada syaddah. Okay. Sebab itu dinamakan mad lazim kalimi musaqqal. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-8. Boleh tuan-tuan dan perempuan setakat ni? InsyaAllah kita sama-sama baiki bacaan kita. Mohon sama-sama share lagi. Perbanyakkan share untuk kita sama-sama baiki bacaan kita. Okay, kemudian seterusnya untuk ayat yang ke-8, tuan-tuan dan perempuan. Kita teruskan baca. Wawajadaka dhaa. Wawajadaka a'ilam fa'awana. Saya ulang. Wawajadaka a'ilam fa'awana. Okay, boleh? Okay, di sini tuan-tuan dan perempuan dapat lihat bahawa perkataan A tu panjang dia. Okay, ini tidak sama dengan mad lazim tadi. Okay, ini panjang dia 4 dan 5 harokat. Okay, perempuan, tuan-tuan dan perempuan kena perhatikan di sini. Panjang dia 4 dan 5 harokat. Macam saya katakan tadi, okay, mad lazim tadi kita tahu. Dia selepas pada tanda misai dia ada syaddah, maka di situ kena baca 6. Okay, di sini A ni kita kena baca dia dengan 4 ataupun 5 harakat. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sekali lagi. Wa wajadaka ilam fa'auna. Okey, di sini adalah mad wajib. Okey, kita tahu mad wajib dengan mad jaiz ini panjang dia 4 dan 5 harakat. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, seterusnya ilam. Okey, nampak saya terang dekat atas tadi, apabila huruf apabila tanda tanwin itu tidak selari, maka bacaannya kena dengung. Okey, kena dengung. Jadi tanda di atas la tu tadi tidak sama, maka di situ jadinya ikhfa. Nah, nampak, so kita baca dekat situ kena dengung. Wa wajadaka ilam fa'awna. Okey, boleh ya tuan-tuan dan perempuan? Okey, kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqahaw. Okey. Fa'ammal yatima fala taqahaw. Okey. Ayat di sini tuan-tuan dan perempuan, apabila kita lihat yang pertama, mim, di atas mim, di atas huruf mim ada syaddah. Nampak? Okey, tuan-tuan dan perempuan kena ingat, kalau ada pensel, ada pen di tepi tuan-tuan dan perempuan, tulis di situ, di atas kertas kosong, tulis jika mim atau nun yang bertanda syaddah, mim atau nun yang bertanda syaddah, maka tuan-tuan dan perempuan wajib dengung bacaan ni. Sebab bacaan ni dipanggil wajibul gunnah. Wajib untuk kita okay. Selepas ni kalau tuan-tuan dan perempuan baca lah satu Quran nanti, kalau perempuan, tuan-tuan dan perempuan jumpa mim ada syaddah, nun ada syaddah, maka dua-dua tu kena dengung. Okay. Itu dipanggil wajibul gunnah. Wajib untuk kita dengung. Boleh eh? Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, kadar harokat untuk dengung adalah 2 harokat. Jangan panjang-panjang sangat. Jangan sampai 6 harokat. Panjang sangat. Di 2 harokat sahaja. Okay, boleh. Kemudian. Fa'ammal yatima fala taqahaw. Okay. Taqahaw. Taqah. Huruf qalqalah tadi. Huruf qalqalah. Qa, po, ba, jim, dal. Tadi tu termasuk dalam huruf qalqalah. Dapat lihat bahawa taqaq, taqaq itu adalah huruf qalqalah, maka hidupkan dia. Taqaq, taqaq. Okey, boleh. Kemudian seterusnya hau. Har itu ra, sebelum dia tu berbaris atas, maka kita kena tebalkan dia. Jangan baca taqaq har, taqaq har, salah. Kita kena baca taqaq hau. Taqaq hau, tebalkan. Boleh eh? So saya ulang sekali lagi. Fa'ammal yatima fala taqahaw.
Sempurnakan. Yeah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ambil pensel tanda dekat mana yang saya sebut tadi kesalahan yang sering kita lakukan. InsyaAllah sama-sama kita belajar. Boleh? Kemudian kita tengok ayat yang ke-10 untuk surah Al-Duha. Teruskan ya. Wa ammas-sa'ila fala tanhaw. Wa okey, nampak sama. Yang tadi yang saya terang sebelum ni tadi di ayat yang ke-9 tadi sama juga. Mim ada syaddah. Sama. Yang ayat yang ke-10 pun mim ada syaddah. Maknanya tadi saya beritahu kalau mim ada syaddah atau nun ada syaddah, maka kita kena dengung. Jadi bacaan itu di situ wajibul gunnah. Wa dengung. Wa massa. Sa tu tadi. Sa tu sebelum ni saya dah terang dah. Sa itu adalah mat wajib. Ingat. Okay. Mat wajib. Maknanya panjang ni adalah 4 dan 5 harakat. Dia tak sama dengan mat lazim tadi 6 harakat. Okay. Se 4 harakat. Se 4 dan 5 harakat. Se ila fala.
Assalamualaikum. Kita kembali semula. Assalamualaikum. Minta maaf ada mengalami masalah teknikal sikit tadi. Tak apa, insyaAllah itu tidak menjadi satu halangan bagi kita untuk teruskan menuntut ilmu pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita cuba baiki, sama-sama kita cuba mendalami lagi surah Ad-Duha ini. Okay, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan untuk sesi yang terakhir. Sesi yang pertama tadi saya dah baca satu sepenuhnya untuk surah Ad-Duha. Kemudian sesi yang kedua saya baca satu persatu, saya huraikan tajwid demi satu persatu demi ayat. Kemudian untuk sesi yang ketiga ini saya kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan membaca dengan taranum mujawwad untuk surah Ad-Duha ini. Saya bacakan dengan taranum nahwan. Okay, sama-sama kita hayati dan sama-sama kita perhatikan surah ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah salah satu contoh taranum mujawwad yang saya bawa, iaitu taranum nahwan. Okay, taranum nahwan yang di mana saya bawa untuk taranum untuk surah Ad-Duha ini, saya bawa dengan taranum mujawwad, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi kali ini kita telah sampai kepada penghujung. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dapat serba sedikit, walaupun tidak banyak, tapi tuan-tuan dan puan-puan dapat serba sedikit ilmu yang saya ingin kongsikan dalam surah Ad-Duha ini. Kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan ataupun yang terlepas pandang kita nak baca surah Ad-Duha ini. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dapat praktikkan bacaan ini di dalam bacaan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Okey, setakat ini dulu, kita berharap program kita ini, telawah interaktif kita pada pagi ini dapat penuh berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang sentiasa Allah mudahkan urusan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan.
setakat ini dulu kelas kita pada pagi ini. Okey, kita tutup dengan kita sambung dengan sesi yang akan datang insya-Allah. Jika diberi kelapangan ataupun diberi kesihatan yang baik, kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Ra'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.